Sabar boleh Bu. Sabar enggak juga. Syederelun Kuta Raja Fried Chicken kini hadir di Kota Lok Semawe, tepatnya di Jalan Merdeka depan Lapangan Herak. Kuta Raja Fried Chicken beroperasi perdana ditandai dengan pemotongan pita oleh PJ Wali Kota Lok Semawe diwakili Sekda Kolok Semawe Teku Adenan SE pada Kamis 13 Juli 2023. Ikut hadir Asisten 3 Sekda Kolok Semawe Dr. Said Alam Zulfikar. Sekda Kolok Semawe, Teku Adenan mengapresiasi atas kehadiran Kuta Raja Fried Chicken di Kota Lok Semawe yang merupakan cabang ke-15 ini. Karena kehadiran Kuta Raja Fried Chicken memberikan hal yang positif bagi Kota Lok Semawe. Bisa menampung tenaga kerja lokal, bahan baku dipasok dari wilayah Kota Lok Semawe. Terkait cita rasa, Teku Adenan mengaku sudah mencicipi langsung ke-5 varian sambal yang tersedia. Ada 2 varian sambal khas Aceh, yakni sambal asam sunti dan bunga kala. Sementara itu, CEO Kuta Raja Fried Chicken, Robi Erianto mengatakan, dengan dibuka di Lok Semawe, berarti sudah ada 15 outlet di Provinsi Aceh, yakni ada 6 gerai di Banda Aceh, Sigli, Bernun, Pidijaya, Langsa, Lok Semawe, lalu Calang, Melabuh 2 gerai, dan Aceh Barat Daya. Disebutkan bahan baku yang digunakan Kuta Raja Fried Chicken semuanya berkualitas dan segar, terutama ayam yang digunakan hari per hari yang dipasok dari Pasar Impres Lok Semawe. Sedangkan varian sambalnya ada 5 jenis, yakni sambal matah, sambal ijo, geprek, fire chicken, dan 2 khas sambal Aceh, yakni berupa sambal asam sunti dan sambal bunga kala. Harganya pun terjangkau, mulai dari Rp15.000 setiap porsinya. Kita melihat Lok Semawe ini kan kota yang besar, potensial sekali untuk segala market, baik itu kuliner yang kita lihat maupun usaha-usaha lain. Jadi kita melihat potensinya itu kita harus masuk kemari. Ya, makanya kita putuskan setelah hasil survei, tanpa survei pun kita sudah yakin Lok Semawe ini kota besar dan kota yang sangat potensial. Jadi makanya kita putuskan untuk masuk kemari dalam usaha kita ini. Kita dalam membangun usaha itu kan bukan melihat siapa lawan, siapa pesaing, siapa kompetitor kita. Tapi kita memang apa yang kita tonjolkan di sini yang kita jual untuk customer kita. Di Kuta Raja kita menjual ayam goreng dengan varian sambal yang identik dengan mulutnya orang Aceh. Ada sambal khas kita itu asam sunti dan bunga kala. Jadi kita memang itu yang kita tonjolkan sekali untuk kita jual. Mengenai harga, kita mulai dari 15 ribuan paket kita. 5 ribuan ya, paling murah 5 ribuan. 15 ribu. 15 ribuan ya, paling murah ya. Kita buka setiap hari, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10.30 malam hari. Berapa? Dari Lok Semawe, Saiful Bahri, SerambiNews.com.